Oke, kita sampai di TKP persis di depan balai kota. Ada dua orang tergeletak. Kalau kesaksian yang satunya dia ditendang tadi. Maka Mas apa gimana? Dipancal. Pancal. Setahun itu sesekadar. Ini boncengan ini? Iya, ini boncengan. Pak, mohon izin. Mohon izin. Bisa kami dijelaskan sedikit ya. Kami tadi dari Puspon Jolo menerima pesan ada kejadian di sini, demikian. Oh iya, iya Pak. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Heri. Bapak Heri dari? Dari Satuan Kodim. Dari Kodim, kebetulan di piket ya? Iya. Oke, baik Pak Heri. Pak Heri, mungkin bisa dibantu dijelaskan kepada kami. Oh, tadi ini kita yang mendengar, yeah. Ada tiga motor, yeah. Tiga motor, yang satu ini jatuh, terus yang dua itu bablas. Kira-kira pukul berapa Bapak? Jam setengah empatan. Bisa saya ulangi, ada kronologinya tiga orang naik motor begitu? Motor tiga, yang satu ini jatuh, yang dua lanjut bablas. Dia beriringan gitu ya? Iya, beriringan tadi. Atau diperkirakan ada masalah ditendang atau bagaimana begitu? Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan ditendang, Pak. Dari korban katanya dipepet. Oh, dipepet. Iya, Bapak, betul. Yang mepet itu dia berboncengan atau sendirian, Pak? Berboncengan tadi. Berboncengan ya? Iya. Baik. Berboncengan. Terus diperkirakan, mohon maaf ini, apakah korban salah satunya ini kondisinya? Salah satunya korban ada dua orang, yang yeah. Satu MD, yang satu masih sadar. Yang MD masih ada di TKP ini kan? Masih ada di TKP, tidak dirubah tadi. Baik, TKP-nya. Ya. Terima kasih Bapak Heri. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Heri. Baik Pak, mohon maaf. Ayo, oh. Sini. Sini. Enggak ngerti. Enggak. Oke, sip. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.